Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah dengan mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi dan juga berjemur di pagi hari. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru mau ajak anak-anak untuk membuat pohon beringin. Kemudian kita mau mengecap menggunakan jari jempol. Boleh juga menggunakan jari telunjuk. Kita buat pohonnya dulu ya. Misalkan anak-anak belum bisa membuat gambar pohon beringin, anak-anak bisa minta tolong papa mamanya di rumah ya. Kita mulai menggunakan jari jempol. Anak-anak bisa menggunakan pewarna makanan kalau misalkan tidak ada di warnanya. Seperti ini ya anak-anak. Nah, untuk batangnya anak-anak bisa menggunakan krayon warna coklat. Ya, seperti ini ya. Nah, warnai yang bagian batangnya yang rapi. Boleh pelan-pelan di bagian pinggir dulu. Warnai sampai penuh. Seperti ini. Nah, yang rapi ya. Pelan-pelan dulu. Ini pelan-pelan. Nah, pelan. Baru diwarnai. Ini perlu cepat sedikit. Nah, ini ya, anak-anak. Nah, sudah penuh ya warnanya. Kalau ada yang sedikit warna putih, nanti lagi warna coklat. Ini seperti ini lagi. Nah, seperti ini ya. Sampai mati ya. Nah, seperti ini ya. Nah, baik anak-anak, selamat belajar di rumah ya.